فقلت استغفروا ربكم إنه كان. Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang dunia ini, antum perhatikan, antum catat, antum baca, antum ulang-ulang. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah berfirman dalam surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah berfirman yang artinya setiap jiwa pasti akan mati. Kita semua pasti akan mati. Dan kita akan diberikan ganjaran, disempurnakan ganjaran kita nanti pada hari kiamat. Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke sorga, dia adalah orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia ini menjadi kehidupan yang menipu. Allah menyebutkan empat dalam ayat ini. Yang pertama, setiap kita pasti akan mati. Semuanya. Siapapun dia, orang kaya, orang miskin, dia pejabat, dia pegawai, dia atasan bawahan, orang tua, anak, pasti akan mati semuanya. Enggak ada yang kekal di muka bumi ini. Yang kedua, Allah akan memberikan kesempurnaan ganjaran pada hari kiamat. Kita akan disempurnakan ganjaran pada hari kiamat. Maka jangan kita harapkan ganjaran dunia. Jangan. Setiap orang melakukan amal soleh, pasti diganjar oleh Allah. 10 sampai 700 kali lipat. Tapi jangan kita mengharapkan ganjaran di dunia ini. Ada orang sedekah, saya sedekah ya supaya saya dapat balik. Misalnya saya sedekah umpamanya 100 ribu atau umpamanya 100 ringgit supaya saya, kalau saya sedekah ini nanti akan kembali 1000 ringgit atau 1 juta rupiah. Gak boleh. Kita sedekah karena Allah, jangan mengharapkan sesuatu. Pasti Allah akan ganti, pasti. Tapi jangan mengharapkan dari dunia ini. Jangan. Yang kita harapkan apa? Akhirat. Maka Nabi bersabda, ittaqin nara walau bisyiqqi tamra. Jaga diri kamu dari api neraka meskipun dengan sebutir kurma. Bukan disuruh oleh Nabi, kamu hendaklah sedekah dengan sebutir kurma supaya dapat 1000 kurma. Bukan. Supaya kamu terjaga dari api neraka. Makanya kita melakukan amal-amal soleh, pasti Allah akan ganjar selama kita ikhlas dan tiba. Tapi disempurnakan ganjar itu pada hari kiamat. Yang kedua, Allah akan sempurnakan ganjar pada hari kiamat. Yang ketiga, faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, maka dia orang yang sukses. Jadi ukuran sukses, ukuran orang itu sukses bukan dunia. Nah, kita melihatnya orang itu sukses karena apa? Sudah punya pekerjaan, sudah punya rumah, 2, 3 rumahnya, mobilnya 5. Kemudian kedudukan, jabatan, gelarnya doktor atau apalagi PhD atau yang lainnya sudah. Dia punya gelar. Bukan itu. Ukuran dia sukses akhirat nanti. Kalau dia dimasukkan ke surga, dijauhkan dari neraka, dia baru orang yang sukses. Ukuran sukses Allah kaitkan dengan apa? Dengan akhirat, bukan dunia. Dia punya toko banyak, dia punya ruko banyak, rumah. Bukan ukuran sukses, bukan. Bukan. Itu cobaan buat dia dan fitnah buat dia. Tapi sukses kalau dia dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga, dia orang sukses. Kalau kita melihat orang sukses pertama kali siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum, orang-orang sukses mereka. Sukses. Sampai Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa kullan wa'adallahu al-husna." Mereka semuanya kami jamin dengan surga, para sahabat. Itu orang sukses. Jangan kita lihat orang-orang sekarang dunia, jangan. Jangan tertipu kita dengan dunia. Maka di akhir yang keempat Allah katakan, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan tidak ada kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Kita jangan tertipu dengan dunia. Banyak orang sudah tertipu dengan dunia, banyak. Bahkan ada orang-orang yang tadinya di jalan dakwah istiqomah, tertipu dengan dunia. Ya dengan uang, dengan fulus, dengan segala macam, tertipu dia. Dengan kedudukan, jabatan, dan segala macam sudah, tertipu. Jangan tertipu dengan dunia. Jalan di atas siratal mustaqim, atau mana yang hak, maka kita akan bahagia.